Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke teman-teman, hari ini saya mencari akan mandi lagi, tapi ini mandinya di bukan di sungai teman-teman. Ini kita mencoba, ini aku sudah sampai ya teman-teman. Kita akan mencoba mandi di rawa-rawa teman-teman. Oke, seperti apa? Kita langsung aja menuju di tempatnya teman-teman. Ini tempatnya itu di hutan-hutan kecil ya teman-teman. Tuh ini sangat apa ya, tempatnya itu sangat, itu ada kolam juga di sebelahnya, tapi kita akan mandi di rawa-rawa situ sebelahnya teman-teman. Wah, ini sangat apa, ini masih pagi hari ya teman-teman, pagi hari. Dan ini saya sudah sampai di tempatnya teman-teman. Sini kita akan mandi di rawa-rawa ini teman-teman. Wah, seperti apa ini? Wow. Ini begitu jernih airnya teman-teman. Bisa lihat itu. Wah, ada bunga-bunga teratainya tuh di sana sebelah sana. Mantap nih. Oke, kita akan mencoba mandi di sini teman-teman. Seperti apa keseruannya? Tonton terus video ini teman-teman. Oke, kita akan langsung aja buka baju baru kita jebur teman-teman. Oke. Kita buka baju dulu teman-teman. Wah. Ini tentunya sangat dingin sekali teman-teman karena ini itu masih pagi hari ya teman-teman. Pagi hari aku sudah sampai di sini teman-teman. Wah, tadi perginya naik kendaraan tapi aku simpan di sana karena ini jauh sekali masuknya teman-teman. Wah, pamer otot dulu teman-teman. Oke, sebelum kita mandi kita akan melihat-lihat sekitarnya dulu teman-teman. Oke. Kita akan melihat sekitarnya dulu apa, kita coba turun ya teman-teman. Ini kita mandi di sini harus bilang kata bismillah ya teman-teman karena tempatnya itu belum pernah ada orang mandi di sini. Kayaknya sudah pernah tapi jarang ya teman-teman. Wah, ini sangat segar tuh rawa-rawanya teman-teman. Ih, mantap. Oke, kita coba langsung aja coba airnya teman-teman. Nggak usah lama-lama ya teman-teman. Kita mencoba tempat yang baru teman-teman. Karena di sungai hari akhir-akhir ini tuh hujan terus teman-teman. Mungkin musimnya juga ya. Hujan terus, jadi itu sungainya itu banjir. Banjir terus teman-teman. Oke, aku buka celana dulu baru kita mandi. Ini taruh di mana ya kameranya? Beside you, I would.
Wah, ini banyak lumut-lumutnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat airnya. Dan aku itu tadi bawa sampo teman-teman. Di Indonesia ini namanya sampo clear, tapi di mana mana ya sampo clear teman-teman, karena tulisannya sampo clear. Mandi di pagi hari di rawa-rawa, wah mantap nih teman-teman. Explore rawa-rawa ya teman-teman. Buat teman-teman nih yang belum mandi di pagi hari, bisa langsung mandi biar dimanapun ya teman-teman. Entah itu di kamar mandi, di kolam renang, atau di rawa-rawa, atau dimanapun, yang penting itu kita minum airnya, kembali di rawa-rawanya sembarangan ya teman-teman. Kita lihat sekitarnya dulu, apakah itu apa namanya, di sekitar itu tidak ada apa-apa, dan airnya itu tidak agak kalau kotorannya itu tidak gatal teman-teman, kan mau pedis mataku kena sampo teman-teman. Nah aku tadi bawa juga sabun pencuci muka supaya apa ya, mencerahkan saja. Ini masih boom dia ya teman-teman, pas pagi hari. Sebentar, kalau kita habis mandi kita akan lihat itu di sekitar airnya ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini aku akan melihatkan sekitar airnya apa, ada apa sih di sekitar airnya. Oke, kita sama-sama saksikan. Bisa sudah menyaksikan ya tadi teman-teman, kita saksikan kembali teman-teman. Kulitku itu hitam-hitam apa ya, hitam-hitam manis teman-teman. Bercanda lagi teman-teman. Ayo kita akan pergi tuh. Oke, kita akan pergi tuh. Baru muncul matahari teman-teman. Asik tuh. Ini airnya itu begitu jernih. Teman-teman kalau tidak percaya, ini yang kasih kabur tuh saya sendiri teman-teman. Tuh jernih kan teman-teman. Wah, bah mantap. Dan itu dipenuhi ada bunga apa ini ya, kurang cerah ya kameranya teman-teman, tidak ada yang pegang kamera sih, ini aku sendirian teman-teman, sendiri terus. Ini ada bunga teratai teman-teman. Buat teman-teman pasti sudah, ini kita ekspor sedikit ya teman-teman, pasti sudah pernah melihat ini entah dimanapun, ataukah teman-teman menyaksikan sendiri atau melihat di TV atau di mana. Ini tuh bunga teratai teman-teman tuh. Wih, mantap deh ya teman-teman. Bunga teratai itu sangat indah dipandang teman-teman. Itu dipenuhi dengan rawa-rawa. Ini sangat luas teman-teman. Bisa terlihat, wah ini kabur lagi kameranya. Nanti bisa-bisa di komen lagi. Tuh. Ini sang
apa ya namanya? Kalau dibilang danau itu bukan juga ya teman-teman, karena kalau danau itu mungkin luas dan dalam ya teman-teman. Ini tuh nggak terlalu dalam, cetek airnya teman-teman. Ini malah kita banyak bicara, nggak apa-apa ya teman-teman. Ya ini namanya kolam-kolaman, kolam-kolam rawa teman-teman. Di dalamnya itu jernih sekali teman-teman, dan di dasarnya itu terdapat apa tuh yuk apa apa yuk apa namanya itu rumput-rumput yang ini loh, semacam ini loh teman-teman. Tuh di dalamnya, wah mantap sekali, itu sangat luas teman-teman. Wah tapi ini tempatnya sangat merinding juga teman-teman. Tapi kan ada teman-teman ya. Kali-kali kita itu mandi di rawa-rawa teman-teman. Wah mantap. Segar sekali teman-teman. Oke kita mentas. Kalau bahasa Jawanya mandi di rawa-rawa itu apa ya? Kalau tidak salah adus, adus neng rawa-rawa teman-teman. Nah, itu bahasa Jawanya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia itu mandi di rawa-rawa. Oke. Dan ini juga, boh, ini tadi yang saya bilang tadi teman-teman, banyak ini, apakah namanya ini? Bukan jelly-jelly ini teman-teman. Tuh, wah, ini bagus banget di dasarnya teman-teman. Tapi nggak bisa dicelup ya kameranya teman-teman, nanti nggak bisa. Kaget. saya kira tadi apa, padahal ini kayu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut mandi lagi. Oke, kita lanjut lagi mandi. Kita sudah taruh kamera, lanjut mandi lagi. Ini begini teman-teman. Ini hampir jatuh. Sangat dingin. Ternyata dingin juga karena pagi hari ya teman-teman. Terimalah bunga aku ini teman-teman. Wah indah sekali ini bunga teman-teman. Maaf ini saya petik. Aduh. Bagus sekali ini bunganya teman-teman. Bunganya di dekat sini tuh banyak, tapi aku ambil satu ya teman-teman. Indah sekali kau wahai bunga. Oke teman-teman. Ini sangat dingin. Dingin juga ternyata. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah apa ya, yang sudah mendukung channel ini, dan ya buat teman-teman semoga di sana sukses selalu ya. Ya buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang semoga semangat, dan oh ya teman-teman, semoga teman-teman terhibur dengan video ini. Ini nanti judulnya kita kasih judul mandi di rawa-rawa ya teman-teman, dengan ekspor sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video mandinya. Oke terima kasih yang sudah menonton, atau ya semoga teman-teman terhibur. Oke gitu saja teman-teman, saya pamit. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat-semangat lagi dan menunjukkan apa ya,
menunjukkan tempat-tempat mandi yang apa yang berbeda-beda ya teman-teman. Oke teman-teman, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.